Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara pelantikan pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga masa bakti 2020-2025. Acara ini diselenggarakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pada pukul 8.30 hingga selesai bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Jalan Profesor Mustopo nomor 47 Surabaya. Acara ini juga berlangsung secara offline dan juga online melalui Zoom. Dan kami harapkan ibu-ibu tetap bisa bergabung dalam acara ini dari awal hingga akhir acara nanti. Ibu-ibu yang kami hormati, kami mohon untuk yang berada di lokasi acara untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Dharma Wanita Persatuan. Dan kami mohon juga kepada ibu-ibu yang bergabung secara daring untuk bersikap tegak. Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Gigi Mirta Oktaviano. Kami persilakan. Dilanjutkan dengan lagu Mars Dharma Wanita Persatuan. Okay.
Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami informasikan pula bahwa dalam acara ini kita tetap melaksanakan 6M. Bahkan ibu-ibu yang berada di lokasi secara daring tetap menggunakan masker medis dan juga menggunakan masker kain. Kita menggunakan secara double untuk menjaga keamanan kita dalam menyelenggarakan acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Bahtiar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya membacakan doa menurut keyakinan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, perkenankan pada hari yang berbahagia ini kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus Dharma Wanita Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga masa bakti 2020 sampai 2025. Dengan mengharap ridho-Mu ya Allah, jadikanlah pertemuan pada pagi hari ini 25 Februari 2021 menjadi sarana bagi kami untuk lebih mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah acara pada pagi hari ini sarana untuk meneguhkan iman dan keyakinan kami bahwasanya tidak ada tempat memohon pertolongan selain atas pertolongan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kepada kami kelapangan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, kemudahan dalam segala urusan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dalam mengemban amanah sebagai pengurus Dharma Wanita dengan baik dan benar. Ya Allah, Ya Rob, kami yakin Engkau Zat yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Kami mohon ampunan, maafkan dosa, kesalahan maupun kekhilafan kami. Kami yakin ampunan-Mu lebih luas dari dosa kami. Kami yakin kasih sayang-Mu lebih besar dari kesalahan kami. Ampuni kami. Ya Allah, Ya Rabb, berikan kami kekuatan iman lahir dan batin. Bimbinglah kami agar segenap keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dapat ikut serta mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga berguna bagi masyarakat, nusa bangsa, agama dan orang tua tercinta. Ya Allah, Ya Razzaq, limpahkanlah rezeki. Datangkan dalam jumlah yang berkah halalan dan thayyiban. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat waktu. Tetapkan hari ini menjadi bagian kami yang terbaik. Berikanlah kemudahan dan kelancaran atas semua ikhtiar kami. Kami yakin wabah penyakit ini datang dengan izin-Mu. Dan obat terbaik pun pasti datang dari-Mu. Limpahkanlah kesehatan kepada seluruh keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Fakultas Airlangga. Berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami, pemimpin bangsa kami. Ya Allah, Ya Rabb, kembalikan kami kepada-Mu dalam keadaan husnul khotimah. Teguhkanlah iman kami dalam din-Mu. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Bahtiar yang telah membacakan doa. Selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Acara Pelantikan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Masa Bakti 2020-2025. Kami persilahkan kepada Dr. Ninu Dwi A. SPOG. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Ibu-Ibu, karena tanpa komando dan kerja keras dari Ibu Ninu, acara hari ini tidak mungkin bisa terlaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Bapak Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi dan konsultan, Ibu Wadek 2, Dr. Dr. Hani Badria, spesialis saraf konsultan, Ibu Wadek 3, Dr. Dr. Sulistyawati MKes. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Erlangga, Ibu Dr. Randa Triani Purnamawati Nasi. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Ibu Dr. Randa Elmi Budi Santoso, APT MKes. Yang terhormat Ibu Ketua Senat Universitas Erlangga, Ibu Herna Joko Santoso. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Ibu Diah Joni Wahyudi, Dokter Spesialis Saraf. Yang terhormat Ibu Ketua IID Surabaya, Ibu Santi Indra. Yang terhormat Ibu-Ibu mantan Ketua DWP FK dan segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 kita dapat bersilaturahmi pada acara pelantikan pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga periode 2020-2025. Acara kali ini sangat spesial, berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya karena diselenggarakan di masa pandemi di mana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tidak bisa berjabat tangan, dan saling tukar cerita seperti biasanya. Tetapi insya Allah tidak akan mengurangi kualitas silaturahmi kita. Oleh karena alasan pandemi juga, acara pelantikan pengurus DWP FK ini agak mundur dari waktu semula. Acara ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan yang baru dan lama. Kami mengundang Ketua IID dan juga mantan Ketua DWP FKUA. Pada acara ini ditayangkan video singkat pemasaran bisnis online dari para anggota DWP FKUA untuk membantu tetap berputarnya roda ekonomi pada era pandemi ini. Selanjutnya akan diperkenalkan susunan pengurus DWP FKUA periode 2020-2025 disertai penayangan slide. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah mengizinkan memakai ruangan ini, serta ibu-ibu panitia, seluruh ibu-ibu undangan yang telah hadir, dan semua pihak yang terlibat, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua Panitia Acara Pelantikan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Masa Bakti 2020-2025. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati,
Kita akan mempersilakan kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Dokteranda Elmi Budi Santoso, Apoteker MKES, untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan. Dan kita juga berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Elmi Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Erlangga, Ibu Dokteranda Triani Purnamawati Nasih. Yang saya hormati Ibu Herna Nursilarini Joko Santoso, Ibu Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. Sutomo, Ibu Dr. Diah Joni Wahyu Hadi, spesialis saraf. Yang saya hormati Ibu Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Ibu Dr. Nino Dwi Arining Tias Romdoni, spesialis obstetri dan ginekologi. Yang saya hormati Ibu Ketua IID Cabang Surabaya, Ibu Santi Indra. Yang saya hormati dan saya sayangi Ibu-ibu mantan Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Universitas Erlangga, Ibu Askandar, Ibu Wiyadi, Ibu Amin, Ibu Diah Agung, dan Ibu Retno Sutoyo. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga masa bakti 2020-2025. Dan ibu-ibu ketua kelompok departemen dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dalam keadaan sehat dapat berkumpul secara offline maupun online pada acara pelantikan pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga masa bakti 2020-2025. Alhamdulillah, pelantikan pengurus dapat kami laksanakan pada hari ini, tanggal 25 Februari 2021. Ada jeda waktu yang cukup lama ya, setelah serah terima kepengurusan Dharma Wanita Persatuan masa bakti 2015-2020 pada bulan Oktober 2020 yang lalu. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak ya, dikarenakan pada waktu itu masih menunggu terbentuknya kepala departemen yang baru dan juga mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang pada waktu bulan lalu mengharuskan lockdown di Universitas Erlangga termasuk di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, sehingga pelantikan kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga agak terlambat. Kami mengucapkan terima kasih, selamat datang dan juga selamat bertugas kepada ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan FK UNER periode 2020-2025. Semoga kita dapat bekerja sama dan kami mengharapkan masukan-masukan ya,
untuk kedepannya. Semoga program-program kerja Dharma Wanita Persatuan menjadi lebih baik, bermanfaat untuk karyawan dan juga keluarga Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga serta masyarakat. Kami tahu bahwa untuk menjadi pengurus perlu perjuangan, perlu waktu, perlu tenaga, pikiran dan finansial. Dan pekerjaan ini tidak pernah untuk mendapatkan bayaran ya, sehingga kita lakukan dengan sukarela dan sepenuh hati. Dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran. Semoga pekerjaan yang mulia ini mendapatkan barokah dan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Dr. Anda Elmi Budi Santoso, Apoteker MKes. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Erlangga yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Triyanti Purnamawati Nasih secara daring. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Prof. Budi Santoso, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Ketua Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. Sutomo, Ibu Herna, Nyonya Ketua Senat Universitas Airlangga, Ketua IID Surabaya, para Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga periode sebelumnya, para pengurus undangan beserta semua yang hadir pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin semuanya, pertama-tama kami mohon maaf tidak bisa hadir secara offline. Kebetulan hari ini anak kami yang pertama melaksanakan tugasnya internship di Mojokerto, jadi pagi tadi berangkat, jadi istilahnya mohon maaf kami tidak bisa hadir. Anak kami yang selama ini banyak banyak merepoti Prof. Bus, yang biasanya anak-anak saya itu banyak mendapatkan menjadi corong teman-temannya sehingga banyak mengganggu Prof. Bus selama ini. Terima kasih Prof. Bus telah mengantarkan anak kami untuk bisa internship hari ini. Juga alhamdulillah ibu-ibu semua dalam keadaan sehat. Yang kurang sehat semoga segera diberikan kesehatan yang prima. Alhamdulillah. Di tengah keterbatasan pandemi seperti ini, ibu-ibu masih bersemangat untuk membentuk kepengurusan Dharma Wanita Persatuan yang baru. Alhamdulillah, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran memang
saya lihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Selalu bersemangat, selalu berkontribusi, selalu bermanfaat untuk yang lain. Ini tadi acara saya lihat, saya tengok sebelum jam 8 ibu-ibu itu sudah bersiap di depan laptopnya masing-masing. Memang Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran itu semangatnya luar biasa, patut diacungi jempol. Terus kami ucapkan selamat atas pelantikan pengurus baru Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran UNER periode 2020-2025. Memang di tengah pandemi seperti ini, di tengah keterbatasan, membuat semuanya tidak bisa berjalan dengan normal. Meskipun agak terlambat, kemarin ada PPKM, sehingga masih bisa melaksanakan ini. Selamat, jadi kami ucapkan selamat atas pembentukan, atas pelantikan Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran UNER yang bisa terlaksana hari ini. Dengan adanya pelantikan, tentu Dharma Wanita Persatuan akan bisa melaksanakan kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Dharma Wanita Persatuan adalah salah satu wadah yang bisa memberikan wadah bagi kita untuk bisa bersilaturahmi, berkontribusi, serta bermanfaat bagi sesama. Alhamdulillah, Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran UNER selama ini juga banyak berkontribusi pada kegiatan di Dharma Wanita Persatuan Universitas Erlangga. Terima kasih atas kontribusinya selama ini. Semoga dengan adanya pelantikan ini bisa memberikan wadah bagi kita untuk bisa bersilaturahmi, berkontribusi, dan bermanfaat bagi anggota, bagi lingkungan, dan bagi masyarakat. Sekian, terima kasih dari kami. Selamat berkarya. Semoga bisa bermanfaat bagi sesama. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Trianti Purnamawati Nasi yang telah menyampaikan sambutannya melalui daring. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita tiba pada acara inti hari ini, yaitu pembacaan susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga masa bakti 2020-2025 yang disambung dengan tayangan video pengurus dan akan disampaikan oleh Ibu Dokteranda Elmi Budi Santoso Apoteker MKes didampingi oleh Ketua Panitia Dr. Nino Dwi A. SPOG. Kami persilakan. Susunan pengurus masa bakti 2020-2025 Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Penasehat Profesor Dr. Budi Santoso, Dr. SPOG Konsultan. Ketua Ibu Elmi Mufida. Wakil Ketua 1 Ibu Ninu Dwi Ari Ningtyas. Wakil Ketua 2 Ibu Hani Badriah Hidayati. Wakil Ketua 3 Ibu Sulistiyawati. Sekretaris 1 Ibu Rengganis Suryani. Sekretaris 2 Ibu Dian Primasari. Bendahara 1 Indrayanti Bayu Purnama. Bendahara